Sebanyak 16 korban selamat dari insiden kebakaran speedboat di Taliabu kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ke-16 korban selamat itu sudah dievakuasi dari lokasi kejadian. Diketahui insiden ini mengakibatkan 22 korban, 6 korban diantaranya meninggal dunia, termasuk calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Bambang Suharyono mengungkapkan, speedboat Bela 72 meledak dan terbakar di Pelabuhan Bobon, Pulau Taliabu, Sabtu 12 Oktober 2024 siang. Speedboat itu rencananya bertolak ke Desa Losen, Taliabu Timur Selatan, untuk agenda kampanye. Melihat adanya kebakaran, personel gabungan TNI Polri bersama damkar yang dibantu masyarakat langsung melakukan pemadaman api. Untuk sementara, jumlah korban yang dievakuasi berjumlah 22 orang.